mana Ayah Sofia? Di sini Ayah Sofia, di sana Ayah Sofia. Di mana mana Ayah Sofia? Indah dipandang mata karya menjulang tinggi tak pernah kenal lelah Ayah Sofia. Dari pandang mata karya menjulang tinggi tak pernah kenal lelah Ayah Sofia. MCN di darat. Ayah Sofia kebanggaanku. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, segala puja dan puji syukur tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini kami Mualaf Center Nasional Ayah Sofia Sulawesi Utara sekarang berada di Kabupaten Bolamongondo. Kabupaten Bolamongondo, Provinsi Sulawesi Utara, yang gunanya kami di sini untuk menjembatani daripada bantuan satu hewan kurban sapi melalui Yayasan Ayah Sofia Indonesia. Dan pada hari ini kami alhamdulillah sudah tiba di desa ini, di kelurahan ini, untuk serah terima bantuan. Untuk itu kami atas nama tim pelaksana lapangan menyampaikan terima kasih banyak kepada para mukorib. Yang pertama ada Bapak Zainal bin Haji Maksum dari Depok. Yang kedua ada Kusumo Dwi Haryadi dari Bekasi. Yang ketiga ada almarhum Aldi Budiman bin almarhum Aulia Basud Jauhari dari Jakarta. Yang keempat HM Nasir bin Syafi dari Palembang. Yang kelima ada Anissa Listiawati dari Jombang. Yang keenam Wignyo Suwito bin Podrono dari Mataram. Dan yang ketujuh ada San Iyoto Singowi Ngono dari Malang. Masya Allah, terima kasih banyak atas kepercayaan satu hewan kurban sapi untuk mualaf yang berada di Kelurahan Imandi. Dan pada hari ini kami serah terima dengan pengurus mualaf yang berada di Desa Imandi. Mohon diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari pengurus mualaf Center Imandi menerima seekor sapi hewan kurban. Semoga para mukarif dimudahkan rezekinya, dilancarkan amin, amin, rezekinya, amin, dan amin, selalu disehatkan. Amin. Terima kasih Syukur Mu'anto atas bantuan hewan kurbannya untuk kami mu'alaf di Kelurahan Imandi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Mu'alaf Center Imandi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, para mukorib. Terima kasih banyak atas sumbangan hewan kurban satu ekor sapi kepada kami para mu'alaf yang ada di Imandi melalui Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia. Semoga Allah memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, serta keberkahan kepada Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bitung, Provinsi Utara mengucapkan
banyak-banyak terima kasih kepada Mukorib. Satu, hamba Allah Malang. Dua, Erpopi Hartini sekeluarga Indramayu. Tiga, almarhumah Ibunda Deti Dewi Sapra Hussein binti RT Muhammad Hussein Wirahwadi Reza Bekasi. Empat, Claudia Jakarta. Lima, Handoyo Ariwibowo Malang. Enam, Nis Nurtia Razak Jakarta. 7, keluarga Ahmad Gunawan Depok. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Insyaallah berkah untuk kita semua. Amin. Allahu Akbar. Iya, saya mati nyamuk tiga tangan. Dua orang. Mukorib Sunarto keluarga. Sekeluarga Kediri. Kedua, Siti Jahro binti Sapi'i Depok. Ketiga, Rengga Karisma bin Adang Hidayat Afani Ciputat. Empat, Ramana bin Sugeng. Kelima, almarhumah Kasisa binti Ikhwan Jakarta Selatan. Enam, Muhammad Rizki bin Royani Jakarta Timur. Ketujuh, Muhammad Ansori Purbalingga. Kami dari MCN Ayah Sofia Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketujuh korit yang sudah memberikan secara ikhlas hewan kurban yang akan kami terima secara ikhlas dan insya Allah bermanfaat kepada kami semua dan insya Allah berkah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haris Wiono bin Sukimin dari Tangerang. Yang kedua, Bapak Asep Sarifuddin sekeluarga dari Sumedang. Yang ketiga, Nani Haryati dari Bekasi. Yang keempat, Ibnu Abbas dari Jakarta. Yang kelima, Erzari Dolasut dari Jakarta. Yang keenam, Legianto sekeluarga di Surabaya. Ketujuh, Hafid bin Abdul Aziz. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ketujuh mukorib ini dan kepada MCN Esopia Sulut. Semoga apa yang telah diberikan akan menjadi berkah untuk kita semua dan semoga Allah meluaskan rezeki kepada ketujuh mukorib yang ada. Ayah Sofia. Yes. Ayah Sofia. Mantap. Ayah Sofia. Mantap.
wabarakatuh.